Bukan main, luar biasa. Ini yang disebut dengan kerupuk laut, teman-teman. Iya, seperti ikan nih lari begini dalam air. Oke, teman-teman. Kita rilis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat sobat mancing dan para youtuber Indonesia dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan saya di channel Delagan Mancing. Oke, selanjutnya hari ini saya akan mancing ya pakai teknik timah luncur. Oke, ini timahnya kecil ya, sekitar 5 gram mungkin ini, makanya saya pakai 2. Ya, oke. Udah lama saya baru mancing lagi pakai timah luncur ya. Oke, teman-teman ya. Tunggu sebentar, saya pakai umpan kembung ya. Umpan kembung ya. Umpan kembung. Kemudian senarnya ini nomor 20, terus mata kailnya nomor 10. Oke, teman-teman ya. Pantau terus. Oke, sobat mancingnya, sebelum kita mancing, kita pakai dulu celana panjang ya. Supaya tidak kepanasan. Ini berhubung cuaca lagi panas nih, teman-teman. Mbak lo ini. Mbak ombak. Oke, kita langsung mancing ya. Kita kait umpannya. Oke, kita langsung turunkan, tonton. Bismillah. Jadi saya pakai mata kail nomor 10, kemudian senar ini nomor 20 ya. Terus kedalaman ini 32 depa. 32 depa itu sekitar berapa ya? 38 meter ya. Berkisaran di situ kira-kira. Ya. Strike, teman-teman.
Alhamdulillah. Supir teman-teman. Supir. Ya. Timbangan sekitar 8 ons mungkin ya. Jadi ini kerapu mahal ya, kerapu sunu. Tidak tahu di daerah teman-teman berapa sekilo ini. Kalau di sini kayaknya turun ya. Masih sekitar 300-an satu kilonya. Ya. Alhamdulillah. Jadi teknik timah luncur ini silakan dipakai teman-teman. Saya cuma pakai timah yang kecil ya. Ini mungkin yang sekitar 5 gram ini. Makanya saya pakai 2 ini. Ya, pakai 2 saya. Oke, jadi timah luncur ini masih manjur ya teman-teman. Oke, silakan dicoba ya. Mantap. Kita lanjut lagi. Jangan sampai berpanas-panasan ya. Ini sudah sekitar pukul 10 mungkin ini. Jadi harus pakai jaket ya. Kayak jangan sampai haus. Kalau haus minum air. Batal puasa. Ya Allah. Ya. Kan kecil teman-teman ya. Alhamdulillah biar kecil. Ya, oke. Ikan ketambak teman-teman. Alhamdulillah. Ya, baby ketambak ya. Tambak apa yang namanya ini? Moncong babi mungkin. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Ikan apa? Rupanya ikan ini makan timah luncur juga. Golo-golo. Ya, makan timah luncur. Oke. Alhamdulillah. Oke. Teman-teman ya, sobat mancing dan para YouTuber Indonesia.
Mungkin cukup sekian ya video saya kali ini. Dengan harapan semoga teknik ini bermanfaat ya buat teman-teman semua, khususnya yang hobi mancing. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.